Halo guys, ketemu lagi di channel Javel Prastio. Kali ini aku mau sharing cara membuat thumbnail untuk video di YouTube guys, untuk cover video di YouTube. Oke guys, langsung aja. Ini caranya guys, lihat, tonton sampai selesai guys. Halo guys, ketemu lagi di channel Javel Prastio. Kali ini saya mau sharing tentang cara membuat thumbnail buat cover video di YouTube guys, lewat aplikasi ini guys, InCollect. Ini menu aplikasi InCollect-nya guys, untuk mengedit apa foto. Bisa langsung aja guys, klik edit lambang bintang ini, terus kita pilih yang mau diedit, foto yang mau diedit. Kita pilih ini guys, nah, kita taruh di mana yang paling cocok menurut kalian. Ini mau contoh, aku mau edit di sebelah kiri. Nah, terus mau saya tambahin teks. Cara cepat. Kita taruh atas. Kita pilih hurufnya, nah ini bagus nih warna-warni. Nah ini kita perbesar. Terus tambahin lagi teksnya, cara cepat membuat thumbnail YouTube. Thumbnail YouTube, thumbnail. Nah, untuk cover. Checklist. Kita pilih hurufnya guys. Leo aja guys. Segini cukup. Klik. Terus kita tambahin InCollect. InCollect. Oke. Kita di tempatnya. Ini untuk kembali ke edit keyboard guys, ini huruf, ini untuk
edit warna, tulisan warna ini sesuaikan untuk edit tempat huruf rata kanan rata kiri, ya kan? Kita pilih rata tengah. Nah, ini huruf kapital, ini huruf apa, besar terus kecil, ini kecil semua. Kita pilih huruf besar semua. Kita taruh sini, guys. Oke. Terus mau nambahin gambar anak panah. Kita pilih ini, guys. Lagi biar bagus. Gini, guys. Nah, udah, guys. Kalau udah jadi, ya kan? Ini untuk membuat balik ke asli, potong bisa, filter juga ada, sesuaikan stiker ada, teks, bingkai untuk gambar, tambahkan foto juga bisa, untuk teks ini contoh teksnya. Nah, ini hurufnya tinggal pilih, guys, banyak. Ini bentuk-bentuknya beda-beda banyak, ya kan? Ini menunya untuk mau dibuat lengkung juga bisa, ya kan? Sorotan ini ubah warna neon untuk background, untuk neonnya, efek neon cahaya ditekan, ya guys. Oke, guys, selesai untuk cara membuat thumbnail YouTube, cara cepat membuat thumbnail untuk video di YouTube melalui aplikasi InCollect. Terima kasih, guys, udah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Oke, guys. Itulah video tutorial cara cepat untuk membuat thumbnail untuk video di YouTube, guys. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat, guys. Terima kasih.